Belum usai kasus melarikan diri dari karantina COVID-19, selebgram Rachel Fenya kembali berurusan dengan polisi karena dugaan pemakaian plat nomor mobil palsu. Saat diperiksa terkait kasus kabur dari karantina, Rachel datang dengan mobil berplat nomor RFS yang merupakan nomor khusus bagi kendaraan pejabat negara. Gara-gara memakai mobil dengan plat nomor RFS, inilah Rachel Fenya yang kembali terjerat kasus. Pasalnya, nomor polisi tersebut diduga palsu. Terdapat ketidaksesuaian data di kepolisian dengan warna fisik kendaraan yang digunakan Rachel di Polda Metro. Saat menjalani pemeriksaan terkait kasus kabur dari karantina COVID-19. Seharusnya hari Senin kemarin Rachel diperiksa terkait dugaan nomor polisi palsu. Akan tetapi Rachel pun memilih mangkir. Rencana pun dijadwal ulang pada hari Selasa ini. Kita akan lihat pelanggarannya seperti apa, apakah memang kendaraannya sudah berganti warna namun belum dirubah di SNK-nya atau di data di kita, atau memang SNK itu ditempelkan di kendaraan yang lain, tidak sesuai dengan peruntukannya. Rachel diharapkan datang dengan membawa kendaraannya dan akan dimintai klarifikasi terkait penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor miliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews, laporkan.